sore sobat angler. Hari ini coba buat trip untuk mancing di Tambak Wahid Jaya Bandara, karena sempat ada subscriber yang minta untuk dibuatkan video rutenya. Jadi ini start saya dari depan kantor Bea Cukai arah bandara Ahmad Deni. Itu kalau keadaan yang ada lambang merah itu ke arah pantai Marina, jadi bisa putar balik dulu baru ke arah pantai Marina. Di sini ada beberapa spot mancing, jadi ada POJ searah dengan Marina, kemudian kalau tambak pemancingan atau kolam pancing Bandeng itu ada punya Pak Sugeng, itu tinggal lurus saja. Ada YS juga, ada Victory juga, ada YS, ada Victory. Itu pancing Bandeng, ada Kampung Laut juga ada. Nah, Kampung Laut ini yang biasanya buat orang-orang untuk mampir dari luar kota biasanya di situ, karena memang tempatnya bagus. Itu juga ada pemancingannya juga. Cuma memang konsepnya sudah resto. Kita lanjut dulu trip menuju Rumpon Tambak Pemancingan Bandeng Wahid Jaya Bandara. Terus kalau mau ke bandara tinggal naik yang jalan ke atas saja. Jadi arahnya mau ke sama persis seperti ke PRPP. Di video saya sebelumnya sudah ada juga video untuk rute ke Pantai Marina Patung Macan. Ini kalau mau ke PRPP, ke Marina, ke Rumput Ujung tinggal putar balik aja. Kita ke Tambak Wahid. Ini sebelah kanan ada PRPP. Ini juga di bawah jembatan ini banyak, biasanya ada orang mancing, banyak yang mancing nih. Cuman sepertinya karena airnya surut jadi sepi. Ini kalau lurus mobil belok itu ke arah Tambak Pak Sugeng. Dan kolam pancing apa ya? Yes. Ini Kampung Laut, bukan? Kita lawan arah ke kiri. Jadi ini jalur keluar bandara. Memang lebih baiknya kalau mau cari aman, terutama untuk mobil, karena mobil nggak boleh. Jadi harus masuk bandara dulu, putar balik ke arah keluar bandara. Nanti ambilnya jalan yang bawah, jalan yang naik jembatan. Karena kalau jembatan langsung menujunya ke traffic light. Jadi ini kita lawan arah aja. Kalau untuk motor ya, kalau mobil tidak disarankan karena ini jalurnya hanya muat untuk satu mobil aja. Ini arah jalur keluar. Ini saya sudah lama juga ini enggak ke sini. Ini saya buatkan tripnya. Ini sudah sampai, ini tambaknya sebelah kanan. Tambaknya sebelah kanan. Oh, ini rame yang mancing. Di sini ada bandeng, ada nila, ada rucah. Cuman kalau rucahnya kakap sama kiper semedar. Oh, rame ini. Banget. Nanti kita tinggal parkir sini aja ya, parkir pinggir sini aja. Terus kalau bisa jangan sampai lebih dari garis putih, karena jalur keluar pokoknya. Nanti kalau terlalu keluar juga ganggu yang ke arah keluarnya. Parkir dulu. Langkah baiknya kalau mancing ke sini bawa kunci ganda ya, karena kita waktu mancing kan nggak bisa ngawasi motor. Lanjut dulu, parkir dulu. Ini tarifnya, ini tarif terbaru. Bandeng per kilonya 30.000, akapnya 20.000, rucahnya 10.000. Ini spot kolam nilanya, ini kolam nila bisa mancing di sungainya juga. Ini hariannya 20.000. Ya, spotnya 20.000. Ini yang spot mancing bandengnya. Sama kakapnya juga di sini. Ini saya bisa di pintu air sini. Nah, sambil siap-siap dulu. Jadi gitu ya, trip untuk rute mancing di Tambak Bandara Wahid Jaya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.